Halo Andrew, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali bahas spoiler Renegade Immortal episode 15 yang saya rangkum dari novelnya. Setelah bertemu dengan Feng Luan, apakah yang akan dilakukannya pada Wang Lin? Penasaran dan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya. Saat ini, Yang Xiong memimpin jalan di depan Wang Lin dan ia pun berbisik. Lin Tao sudah ditangkap oleh leluhur Feng Luan saat membuat salinan peta. Peta itu sekarang ada di tangan leluhur dan Lin Tao juga dihukum. Jika tidak untuk migrasi ini, aku khawatir ia akan dikurung di tanah terlarang selama 10 tahun. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat mendengarnya, tapi kewaspadaannya kini menjadi lebih kuat. Ia segera mengikuti Yang Xiong ke kereta Phoenix 5 warna. Ketika mereka sudah dekat, Yang Xiong sedikit melambat. Ekspresi Wang Lin masih tetap tenang saat ia terbang melewati Yang Xiong dan mendarat di depan Feng Luan sambil berkata. Wang Lin memberi salam pada senior. Wanita itu pun mengalihkan pandangannya dari medan perang di depan dan menatap Wang Lin beberapa kali. Lalu ia dengan lembut berkata, Wang Lin, apakah itu nama aslimu? Wang Lin pun mengangguk tapi tidak mengatakan apapun. Lantas wanita itu memandangi pasukan kultivator di sekitarnya dan ia berkata lagi, saat ini negara Haofen sedang dalam bahaya. Begitu kita sampai di negara Xuanwu, akan ada pertempuran besar. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika ada yang datang mencari masalah denganmu, aku jamin keselamatanmu. Tapi aku hanya bisa membantumu sekali. Setelah itu, aku tidak akan berhutang apapun padamu karena telah menyelamatkan Si Hong. Saat Feng Luan selesai bicara, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Di medan perang di kejauhan, 10 gunung berapi besar dicabut dari tanah oleh para kultivator Nesken Soul. Mereka naik ke udara dan melemparkan gunung berapi itu dengan ganas. Kemanapun gunung itu lewat, semua binatang api segera mundur. Dengan meminjam momentum pegunungan ini, pasukan pembudidaya menyerang seperti pisau panas menembus mendek mentega. Tujuan dari pasukan kultivator bukanlah untuk membunuh binatang api, tapi untuk keluar dari pengepungan. Lantas kereta angin milik Feng Luan melaju kencang dan menerobos. Sementara itu, 16 binatang api raksasa sedang ditahan oleh para kultivator Nesken Soul. Mereka meraung lagi dan lagi sebelum akhirnya berhenti. Mata dingin mereka menatap pasukan kultivator yang melarikan diri itu. Kemudian, para binatang api raksasa ini mengatupkan tangannya dalam posisi aneh dan gelombang raungan keluar dari mulut mereka. Segera setelah itu, benang merah tipis menyebar dari dahi mereka dan berkumpul di atasnya, membentuk lingkaran api. Begitu cincin api ini muncul, 16 binatang raksasa itu segera menunjukkan ekspresi yang saleh dan merintih dengan pelan. Lalu tubuh mereka menyusut ketika semburan cahaya merah tua muncul dari tubuhnya. Proses ini berlangsung selama hampir 2 jam. Dan selama periode waktu ini, beberapa kultivator menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pun segera berbalik untuk menghentikan para binatang iblis. Namun saat sampai dalam jarak 300 meter, para kultivator berubah menjadi abu karena kekuatan penghancur. Saat melihat kejadian ini, tidak ada lagi kultivator yang berani untuk mendekat. 2 jam kemudian, 16 binatang raksasa itu perlahan menghilang dan bergabung ke dalam cincin api. Cincin api itu tidak berubah ukurannya, namun warnanya menjadi merah darah.
Pada akhirnya itu diam-diam hancur dan berubah menjadi bintik-bintik merah dan menghilang. Dan pada saat ini semua binatang api di negara Hoven berhenti bergerak. Mereka semua berlutut di tanah dan lalu merintih. Tak lama kemudian salah satu binatang api tiba-tiba jatuh ke tanah dan mulai bergerak-gerak. Jika diperhatikan lebih dekat, muncul tanda merah di dahinya. Lalu tubuhnya dengan cepat membesar hingga ketinggian 100 kaki. Tak lama setelahnya, satu demi satu binatang api tersentuh oleh bintik merah dan tubuh mereka tumbuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua binatang api di Hoven sepertinya telah mengalami perubahan. Kekuatan mereka juga meningkat 10 kali lipat. Lantas binatang buas yang berubah itu terbang ke udara dan mengejar pasukan kultivator. Adegan ini terlihat sangat mengintimidasi. Adapun pasukan kultivator dari 10 kultivator Neskensol yang kembali dari pertempuran, 4 kembali ke kelompok kuil dewa perang. Salah satu laki tua dengan wajah pucat lalu menyapu kereta dan mengunci Wang Lin. Suaranya dingin ketika ia bertanya, "Apakah kamu yang telah memikat binatang api itu ke sini?" Wang Lin menatap pria tua itu dengan dingin dan ia pun mengangguk. Orang tua itu pun mendengus beberapa kali dan setelahnya tangan raksasa meraih ke arah Wang Lin. Wajah Feng Luan sedikit gelap saat ia meraih kereta Phoenix 5 warna miliknya. Lalu burung Phoenix 5 warna muncul dan mengepakkan sayapnya, lalu cahaya 5 warna menyebar. Sontak orang tua itu segera menarik tangannya dan berkata, "Feng Luan, apa yang kamu lakukan? Orang ini tidak hanya merasuki murid kuil dewa perang kita, tapi juga memikat binatang api itu ke sini. Kamu harus tahu bahwa lebih dari 1000 murid Hoven sudah tewas dalam perang ini." Feng Luan pun memperlihatkan ekspresi penuh tekad dan ia berkata, "Selama aku di sini, kamu tidak bisa membunuhnya." Orang tua yang bernama Sojin itu lalu menatap Feng Luan dengan ekspresi gelap. Ia merenung sebentar kemudian berkata, "Orang ini bukan Malia, jadi ia bukan murid kuil dewa perangku. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya, ia juga tidak bisa tinggal di sini." Lantas Feng Luan menoleh ke arah Wang Lin dan bertanya, "Wang Lin, apakah kamu bersedia menjadi murid kehormatanku?" Sontak Wang Lin dengan cepat mengucapkan terima kasih dan mengangguk atas pertanyaan Feng Luan. Lalu mata Sojin menyipit dan ia pun menjadi dingin. Tingkat kultivasi Feng Luan memang sama dengan miliknya pada tahap awal Neskensol. Namun rekan kultivasinya yang bernama Yang Sen itu berada pada tahap pertengahan Neskensol. Tidak ada gunanya baginya untuk menyinggung 2 kultivator Neskensol karena sesuatu yang sekecil ini. "Karena saudari junior Feng Luan bersedia menjadikan orang ini sebagai murid, maka tentu saja aku tidak akan membahas masalah ini lagi. Dengan tingkat budidaya, pendirian pondasi tahap menengahnya, akan sulit untuk memastikan keselamatan pemuda ini." Setelahnya, Sojin pun melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan dari sana. Dari 3 kultivator Neskensol yang tersisa, hanya satu yang terbang menuju Feng Luan. 2 lainnya tersenyum masam dan mereka berpencar. Orang yang terbang menuju Feng Luan tampak seperti seorang sarjana paruh baya. Ia adalah kultivator Neskensol tahap pertengahan yang diikuti Sojin, yaitu Yang Sen. Yang Sen lalu memandang Wang Lin dan ia pun mengerutkan kening. Ia kemudian menghela nafas pada Feng Luan dan bertanya, "Adik perempuan Luan, mengapa kamu melakukan ini?" Feng Luan pun dengan dingin menatap pada Yang Sen dan berucap, "Jika bukan karena dia, Hong Er akan mati di medan pertempuran asing. Jika bukan kamu yang menghasutnya, bagaimana mungkin Hong Er bisa memasuki tempat berbahaya itu?" Yang Sen pun segera berbalik ke arah Wang Lin dan membungkuk dalam-dalam. Setelah selesai, ia mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya pada Wang Lin sambil berucap, "Giok ini adalah harta karun tingkat Neskensol yang aku buat sebelumnya.
Aku telah menghilangkan kesadaran ilahiku pada giok ini. Kamu dapat menggunakannya untuk melindungi dirimu dalam pertempuran yang akan datang. Wang Lin pun mengungkapkan ekspresi gembira saat ia menerima jimat giok itu. Lantas Yang Shen memasuki kereta perang Phoenix 5 warna untuk bicara dengan Feng Luan. Sementara itu, Wang Lin segera keluar dari sana dan bergabung dengan barisan tentara. Di perbatasan Hoven sendiri, ada suatu negara bernama Xuanwu. Seiring dengan kedatangan para kultivator, semua manusia juga bermigrasi bersama keluarga mereka ke Xuanwu. Binatang api yang mengalami perubahan sekarang jarang menyerang manusia. Satu-satunya target utama mereka adalah Wang Lin. Dan seiring berjalannya waktu, binatang api ini mulai terus mengejar. Semakin banyak binatang api muncul di belakang pasukan pembudidaya, menyebabkan tekanan berat pada semua orang. Sementara itu, ada sebuah cekungan raksasa yang ada di perbatasan Hoven. Setelah pasukan kultivator tiba di sana, kepala berbagai sekte dan keluarga kultivator bersama dengan 19 kultivator Nesken Soul mulai pertemuan rahasia yang penting. Setelah pertemuan itu usai, 19 sosok terbang ke udara di atas cekungan. Lalu salah satu kultivator sekte Lohe berteriak. Setelah bertahun-tahun belajar, sekte Loheku telah menetapkan ini sebagai rumah leluhur binatang api, tempat kelahiran binatang roh api. Jika kita menyegelnya di sini, itu akan mempengaruhi seluruh gunung berapi di Hoven. Kemudian jika kita menggunakan formasi penyegel negara yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita lebih dari 1000 tahun yang lalu, maka kita dapat menyegel binatang api itu di dalam Hoven. Lalu salah satu kultivator Nesken Soul dari sekte iblis jahat melihat ke tanah dan berucap, jika leluhur kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, lalu mengapa mereka membiarkan hal ini terjadi? Kemudian leluhur Song dari kuil Dewa Perang memutar matanya dan menjawab, bahkan para leluhur pun tidak akan bisa meramalkan bahwa bencana ini akan datang. Bahkan jika mereka meramalkannya, mereka tidak akan bisa membantu. Mampu meninggalkan sesuatu dari 1000 tahun lebih yang lalu untuk memberi kita kesempatan hidup, itu sudah sangat baik. Rekan-rekan kultivator, ayo kita mulai. Setelah leluhur Song selesai bicara, 6 kultivator Nesken Soul termasuk Yang Shen dan Feng Luan berdiri bersama dalam formasi tertentu dan membentuk segel aneh dengan tangan mereka. Mereka berenam lalu berteriak bersama dan 6 bunga teratai terbang menuju sudut timur cekungan. Seluruh cekungan berguncang saat kepulan asap merah melayang ke udara. Setelah itu sekte Lohe, sekte Mayat, dan sekte setan jahat masing-masing menembakkan bunga teratai di sudut selatan, barat, dan utara. Semakin banyak suara bergelombang di cekungan saat semakin banyak asap merah keluar. Asap merah ini berkumpul di satu tempat dan berubah menjadi cincin berlubang. Pada saat ini, para kultivator Nesken Soul dari keluarga budidaya yang belum bertindak mengeluarkan senyum pahit. Mereka menyentuh dahinya dan Nesken Soul-nya segera muncul. Kemudian mereka terbang ke ruang kosong di dalam cincin tapi belum bertindak. Lalu salah satu kultivator sekte Lohe berteriak pada mereka, rekan kultivator, cepatlah, apa yang kalian tunggu? Lantas salah satu Nesken Soul di dalam cincin itu menjawab dengan nada tajam, lupakan, karena 4 sekte besar bersedia membayar kita dengan pil jiwa. Itu hanya kehilangan energi spiritual selama 100 tahun. Baiklah, aku akan melakukannya. Setelahnya, Nesken Soul membentuk segel dan menyatu ke dalam asap. Saat ia memasuki asap, Nesken Soul-nya menghilang seolah-olah menyatu dengan asap itu. Jiwa Nesken Soul lainnya mengatupkan gigi mereka dan akhirnya bergabung. Cincin kabut itu tidak berubah ukurannya, tapi ada pergerakan energi spiritual hebat di dalamnya.
Formasi penyegel negara sendiri yang ditinggalkan oleh leluhur ini tidak hanya mengharuskan empat sete untuk bertindak, tapi juga mengharuskan para kultivator Nesken Soul untuk menggunakan Nesken Soul mereka untuk memastikan bahwa segelnya sempurna. Saat ini warna darah menjadi semakin kuat pada lingkaran asap ini saat melayang lebih tinggi ke udara. Segera setelah itu, cincin itu dengan cepat meluas ke empat sudut Hoven. Semua gunung berapi yang dilewati cincin merah mengeluarkan asap berwarna merah. Asap merah dari gunung berapi bergabung dengan cincin tersebut dan meningkatkan kecepatan ekspansinya. Lalu setelah satu jam berlalu, cincin itu menutupi seluruh negeri Hoven seperti mangkuk. Array penyegel negara pun telah berhasil dibuka. Ketika formasi penyegel negara ini dibuka, hanya manusia yang bisa masuk dengan bebas. Apapun yang memiliki energi spiritual dan berada di bawah tahap formasi jiwa tidak akan mampu melewatinya. Saat formasi terbuka, 19 kultivator Nesken Soul dari 4 sekte meraih tubuh kultivator Nesken Soul yang independen. Mereka yang memiliki keluarga telah mempercayakan tubuhnya pada ke-19 kultivator ini. Sementara mereka yang tidak memiliki keluarga telah mempercayakan tubuhnya pada sekte Lohe. Beberapa kultivator Lohe berdiri di luar formasi ini. Mereka lalu membungkuk dan berkata, "Rekan-rekan jangan khawatir. Harap tenang saat Anda menjaga formasi ini. Kami berjanji untuk menjaga tubuh Anda tetap aman. Formasi ini hanya perlu bertahan hingga 3 bulan. Aku yakin kita akan mendapat tempat di Suanwu saat itu. Aku juga percaya bahwa pada saat itu negara budidaya yang lebih tinggi juga akan datang untuk membunuh binatang buas ini. Setelahnya kami secara pribadi akan datang untuk menyambut kepulangan Anda." Saat kata-kata itu diucapkan, para kultivator Nesken Soul dari 3 sekte lainnya dengan tulus membungkuk tanpa sedikit pun ketidakjujuran. Setelah formasi penyegel negara dibuka, binatang api itu mengeluarkan raungan marah dan menyerang penghalang merah. Setiap kali mereka menabraknya, penghalang itu akan bergetar, tapi tidak ada satupun yang bisa menerobos. Sekarang setelah mereka berhasil menghentikan sementara binatang api ini, pasukan kultivator bergerak dengan kecepatan tinggi. Orang-orang bisa melihat sinar cahaya yang ditinggalkan oleh pedang terbang menuju negara Suanwu. Di perbatasan Suanwu sendiri ada beberapa pasukan manusia fana. Manusia fana ini melongo ke langit ketika pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas kepala mereka. Tidak ada yang tahu siapa, tapi seseorang berteriak dan mulai bersujud ke langit. Segera semua orang tergeletak di tanah dan berdoa ke arah atas. Namun ada satu orang yang berucap, Ini adalah kultivator Hoven." Ia menghirup udara dingin dan mundur beberapa langkah. Tapi pada saat itu tawa menyeramkan datang dari langit. Lalu salah satu formasi inti dari sekte iblis jahat datang dengan membawa pedang terbangnya. 3 pedang terbang dengan cepat menembus orang itu hingga ia menemui ajalnya. Sontak pasukan Fana ini segera berpencar, bahkan Jenderal Fana itu pun melarikan diri takut terjebak dalam kekacauan itu. Puluhan ribu pedang terbang kini menyerang Suanwu dalam sekejap. Mereka berhenti di sebuah gunung yang sudah tertutup kabut. Lantas seorang lelaki tua dengan ekspresi muram pindah ke depan pasukan. Ia lalu melambaikan tangannya dan kekuatan penghancur langsung menghantam gunung. Namun sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul membentuk layar untuk menghalangi turunnya serangan tersebut. Di bawah layar cahaya itu ada ribuan kultivator juga. Mereka memandang ke langit dengan ekspresi ketakutan. Dan tak lama kemudian, seorang wanita tua berjalan keluar dan berteriak, "Rekan kultivator Hoven, apa maksudnya ini?" Lalu Yang Sen dari Kuil Dewa Perang muncul di atas layar cahaya. Ekspresinya polos saat ia meraih dengan tangannya.
Layar cahaya itu pun segera retak karena tekanan dari serangan Yangsen. Sontak wanita tua itu menghilang dan muncul kembali lebih dari 10 km jauhnya. Namun awan di langit tiba-tiba berkumpul di depannya dan berubah menjadi penampakan Yangsen. Dia dengan dingin menatap wanita tua itu dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yangsen kembali melambaikan tangannya. Wanita tua itu pun menjerit dan menyentuh keningnya. Segera Nesken Soul miliknya meninggalkan tubuhnya. Saat Nesken Soul-nya muncul, tubuh wanita tua ini hancur oleh kekuatan destruktif Yangsen. Wanita tua itu terlihat sangat ketakutan. Ia baru saja berada di tahap awal Nesken Soul, sementara lawannya berada di puncak tahap pertengahan Nesken Soul. Hanya ada 3 orang pada tingkat budidaya ini di negara Suanwu. Jadi wanita tua itu hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya. Namun ia langsung dikejar oleh tetua Yangsen. Saat Yangsen menghilang, semua kultivator formasi inti dan pendirian pondasi Hoven segera menyerang. Mereka membunuh semua orang yang mereka lihat dan dalam sekejap seluruh puncak gunung berlumuran darah. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan tetap hidup. Gunung besar ini sekarang sepenuhnya ditempati oleh 4 sekte dari Hoven. Puluhan ribu murid berdiri di puncak gunung dengan semua kultivator Nesken Soul selain Yangsen. Lalu leluhur Song dari Kuil Dua Perang berteriak keras. Ini adalah perang tanpa ada yang benar atau salah. Jika kita tidak dapat membangun pijakan di Suanwu dalam 3 bulan, maka kita harus menghadapi binatang api. Binatang api ini tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah mereka tidak memiliki energi spiritual untuk dikembangkan. Mulai hari ini, Kuil Dewa Perang, Sekte Setan Jahat, Sekte Lohe, dan Sekte Mayat akan menjadi persatuan Hoven. Setiap murid pendirian pondasi akan diberi harta formasi inti, dan setiap murid formasi inti akan diberi harta Nesken Soul. Selama perang ini, semua yang kalian rampas akan menjadi milik kalian. Persatuan Hoven tidak akan mengambil barang-barang itu dari kalian. Murid-murid, ini adalah perang. Tetapi aku pribadi ingin kalian semua melihatnya sebagai invasi. Invasi untuk bertahan hidup. Lantas seorang Nesken Soul dari Sekte Lohe di dekatnya terbatuk sekali dan berkata, selain harta karun, kalian masing-masing akan menerima jimat giok yang dapat digunakan untuk mencatat sejumlah musuh yang telah kalian bunuh. Siapapun yang membunuh 100 kultivator kondensasi ki lapisan kelima atau lebih tinggi atau 10 kekuatan pendirian pondasi akan diberikan 10 batu roh kualitas sedang. Dan siapapun yang membunuh 200 anggota kondensasi ki lapisan kelima atau lebih tinggi atau 20 anggota pendirian pondasi atau 1 anggota formasi inti akan diberi hadiah 10 botol pil spiritual. Setelahnya, seorang lelaki tua yang sangat kurus dan tua keluar dari Sekte Lohe. Ia mengenakan jubah hitam dan wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya menoleh dan kemudian ia berucap, siapapun yang membunuh musuh paling banyak setiap bulannya, ia akan diberikan pil surga jarak jauh. Ketika pil surga jarak jauh disebutkan, Wang Lin memperhatikan bahwa semua kultivator di sekitarnya menjadi tegang dan napas mereka tidak teratur. Ada beberapa informasi tentang pil surga jarak jauh dalam ingatan Maliang. Jumlah pil ini tidak lebih dari 30 di negara Hoven dan dianggap sebagai salah satu pil terbaik di Hoven karena dapat meningkatkan peluang seseorang untuk membentuk inti. Jika seseorang yang baru membentuk intinya mengkonsumsinya, maka mereka akan segera memasuki tahap awal formasi inti dan stabil. Setelah itu, 5.000 pembudidaya dibagi menjadi beberapa tim, masing-masing memiliki misinya sendiri. Wang Lin ada di antara mereka.
Tim-tim tersebut harus menyebar dan membunuh setiap kultivator yang mereka lihat. Para kultivator Nesken Soul juga akan ada untuk membantu menangani musuh kultivator Nesken Soul juga. Wang Lin ditugaskan di pasukan 8 dari brigade ke-10. Ada total 30 orang di regu ke-8 dan semuanya dari berbagai sekte. Itu berisi 5 kultivator pendirian pondasi, sedangkan sisanya adalah kultivator kondensasi Ki lapisan 13 atau 14. Orang yang memimpin mereka adalah seorang kultivator formasi inti dari sekte iblis jahat. Untuk beberapa alasan, Wang Lin adalah satu-satunya orang dari kuil dewa perang di pasukannya. Misi mereka adalah membantu brigade 10 mengambil alih pembuluh darah roh berukuran sedang. Sebagai kultivator pendirian pondasi kuil dewa perang, Wang Lin menerima harta formasi inti. Harta karun ini tidak terlalu kuat, tapi itu bisa digunakan berkali-kali. Jadi kualitas setiap serangannya agak rendah. Dan sebelum ia pergi, Feng Luan memerintahkan seseorang untuk memanggil Wang Lin. Di sana Feng Luan melemparkan sepotong batu giok dan berkata, "Hong Er berkata bahwa kamu sangat kuat di medan pertempuran asing. Jadi mengapa tingkat kultivasimu hanya di pendirian pondasi tahap menengah?" Wang Lin menangkap batu giok yang dilempar Feng Luan. Setelah menyapu dengan indera ilahinya, ekspresinya menjadi aneh. Giok ini berisi bagian kecil dari peta yang dibutuhkannya. Wilayah itu mencakup sekitar 7 atau 8 negara di utara Hoven. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin lalu berbinar. Ia bisa menebak makna tersembunyi di balik kata-kata tetua Feng Luan. Lantas Feng Luan melambaikan tangannya dan berucap lagi, "Ada total 3 bagian dari peta ini. Jika kamu dapat membunuh 50 kultivator pendirian pondasi, aku akan memberimu bagian kedua. Jika pada akhir perang kamu dapat membunuh 150 atau lebih kultivator pendirian pondasi, aku akan memberimu bagian terakhir." Setelah mendengarnya, Wang Lin pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengerti apa yang diinginkan oleh Feng Luan ini. Tidak ada yang namanya gratis di dunia ini. Yang ada hanyalah pertukaran yang tidak adil. Dibandingkan dengan para kultivator Nesken Soul lainnya di Hoven, Feng Luan masih sedikit simpatik pada Wang Lin. Karena masalah dengan So Si Song, ia menangani masalah kepemilikan tubuh Maliang. Adapun petanya, niatnya sudah sangat jelas. Jika Wang Lin memiliki kemampuan, ia bisa memiliki peta itu. Tapi jika tidak, maka Wang Lin tidak dapat menyalahkan siapapun jika dirinya mati di medan perang. Wang Lin awalnya tidak bermaksud terlibat dalam perang ini, tapi sekarang ia sudah punya rencana lain. Peta itu hanya satu alasan. Pil surga jarak jauh adalah alasan utamanya. Wang Lin sangat menantikan untuk mencapai tahap formasi inti. Begitu ia berhasil membentuk intinya, Wang Lin akan menjadi kultivator nomor 1 di bawah tahap Nesken Soul. Karena itu, ia tidak akan membiarkan kesalahan apapun terjadi. Dengan pil surga jarak jauh dan metode kenaikan dunia bawah, Wang Lin 80% percaya diri dalam membentuk inti miliknya nanti. Memikirkan hal ini saja, matanya mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Tim invasi dari Persatuan Hoven sendiri menyebar pada hari kedua. 10 kultivator Nesken Soul mengelilingi area tersebut. Saat kultivator Nesken Soul musuh muncul, mereka akan segera berteleportasi. Lalu sebuah tim yang terdiri dari 30 kultivator terbang ke utara dengan pedang terbang mereka dan berhenti di atas gunung terpencil. Lalu seorang lelaki tua berpenampilan biasa yang matanya kadang-kadang menunjukkan niat membunuh yang kuat dengan bangga berucap, "Para kultivator brigade ke-10 telah memulai serangan mereka pada orang-orang di sekitar pembuluh darah roh. Aku yakin mereka akan mendapat bala bantuan. Jadi tugas kita adalah menghentikan siapapun yang melewati area 500 km di sini.
kalian semua, cepat menyebar dan segera lapor padaku jika menemukan sesuatu." Setelahnya lelaki tua itu duduk di tanah dan mulai memejamkan mata. Orang tua ini bernama Zhang Zili. Ia adalah kapten regu ke-8, seorang kultivator formasi inti tahap awal dari sekte iblis jahat. Ia hanya peduli pada 5 kultivator pendirian fondasi. Sisanya tidak menarik perhatiannya. Wang Lin sendiri mengambil satu langkah dan ia terbang ke kejauhan. Ia pun mendarat di atas sebuah pohon dan mulai berkultivasi. Adapun anggota regu ke-8 lainnya, mereka semua menyebar untuk mencari tempat berkultivasi. Segera area itu benar-benar sunyi selain suara nafas. Zhang Zili lalu membuka matanya dan memandang sekelilingnya dengan jijik. Ia sangat tidak puas ditugaskan di tempat ini. Dalam pikirannya, Zhang Zili harusnya berada di pasukan utama menyerang sekte musuh. Jika itu masalahnya, akan ada cukup banyak target untuknya. Tapi sekarang ia ditugaskan ke tempat ini di mana bahkan tidak ada jaminan bahwa akan ada bala bantuan yang bisa membantu mereka. Tak terasa waktu perlahan berlalu. Kini tiba-tiba Wang Lin membuka matanya. Ia melihat ke kejauhan dan mulai mencibir. Pada saat ini Zhang Zili juga menyadari perubahan itu dan mulai berdiri. Ia melihat ke kejauhan dan menemukan lebih dari 10 pedang terbang datang ke sini. Ia pun menjilati bibirnya dan mengeluarkan cahaya hitam. Ketika cahaya hitam muncul, itu berubah menjadi gunting. Zhang Zili pun melambaikan tangannya dan gunting itu terbang keluar. Zhang Zili lantas tersenyum dingin dan berteriak, "Bunuh!" Setelah ia mengambil satu langkah dan tubuhnya melesat seperti pedang, pasukan ke-8 lainnya terbang ke udara untuk membentuk blokade. Kedua belah pihak tidak membuang waktu untuk berbicara. Ketika mereka bertemu, mereka langsung saling menyerang. 15 atau lebih kultivator Xuanwu, semuanya adalah kultivator pendirian fondasi. Jadi ketika mereka melihat Zhou Zili, 8 dari mereka meletakkan formasi pedang yang aneh dan mengepung Zhou Zili. Tiba-tiba saja Zhou Zili terjebak di dalam formasi itu dan tidak dapat keluar. 7 orang yang tersisa memulai pertempuran mereka dengan regu ke-8. Sementara itu, mata Wang Lin kini menjadi dingin. Ia tidak punya waktu untuk disia-siakan karena ia harus mendapatkan peta dan pil surga jarak jauh. Pada saat ini, tubuhnya bergerak dan menembakkan pedang terbangnya. Seperti kilat, pedang itu menembus dada seorang kultivator pendirian fondasi, menyebabkan darahnya menyembur kemana-mana. Kemudian alam ekstrim indra ilahinya juga tersebar dan mata keenam kultivator pendirian fondasi yang tersisa segera meredup. Lalu pedang terbangnya dengan cepat menusuk dada mereka. Dari sudut pandang orang luar, 7 kultivator pendirian fondasi ini mati karena pedang milik Wang Lin. Mereka tidak tahu bahwa jiwa para kultivator ini sebenarnya sudah dihancurkan. Saat 7 kultivator pendirian fondasi itu tewas, kedua belah pihak benar-benar tercengang. Pedang terbang pembunuh itu saat ini melayang di sekitar Wang Lin, melepaskan aura yang sangat dingin. Wajah 8 orang di sekitar Zhou Zili pun langsung menjadi pucat. Salah satu dari mereka dengan cepat berteriak, "Mundur!" Tak lama kemudian, 8 orang itu dengan cepat mundur dan mati-matian melarikan diri. Zhou Zili pun memandang Wang Lin dan menunjukkan sedikit rasa takut. Ia tidak yakin dirinya bisa membunuh 7 kultivator pendirian fondasi dalam sekejap seperti tadi. Ia percaya bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya agar terlihat seperti kekuatan pendirian fondasi tingkat menengah. Zhou Zili diam-diam mengutuk, tapi tiba-tiba ia berpikir bahwa ide ini memang sangat bagus. Begitu musuh lengah, itu akan menciptakan peluang besar baginya. Tapi tidak ada satupun dari hal-hal itu yang penting saat ini. Kedelapan kultivator pendirian fondasi dapat menggunakan semacam formasi untuk menjebaknya. Ini agak memalukan.
Apalagi itu semua terjadi di depan pasukannya sendiri. Wajah Susili pun menjadi muram saat ia keluar untuk mengejar sisa 8 kultivator tadi. Saat ia hendak mengejar 8 pemudidaya menggunakan beberapa teknik aneh yang membuat gas putih keluar dari tubuh mereka. Gas putih ini melilingi kaki mereka dan membuat kecepatannya meningkat pesat. Susili yang melihatnya lalu mencibir. Ia pun membentuk segel dengan kedua tangannya dan menekannya di dadanya. Tiba-tiba ia dipenuhi oleh inti emas yang memancarkan energi spiritual yang kental. Setelah menunjuk dengan tangannya, inti emas itu melesat keluar dan dengan cepat menyusul 8 kultivator pendirian pondasi. Inti emas itu menabrak 3 di antaranya sebelum kembali. Sontak 3 orang yang terkena inti emas batuk darah dan jatuh dari langit. 5 orang lainnya bahkan tidak peduli saat mereka mendorong tubuh mereka hingga batasnya untuk melarikan diri. Namun tubuh 5 orang yang melarikan diri ini tiba-tiba menjadi lemas dan jatuh dari langit. Susili pun langsung menoleh ke arah Wang Lin yang kini mulai mendekat. Setelah melihat ini, ekspresi Susili dengan cepat berubah. Dan saat ia hendak bicara, Susili mendengar suara Wang Lin. Tidak kurang dari 100 kultivator datang dari belakang kita. Setelahnya ia melewati tubuh Susili dan menghilang ke kejauhan. Pada saat yang sama, Susili juga menyaksikan lebih dari 100 pedang terbang di medan pertempuran. Ia pun berbalik untuk pergi dan melihat Wang Lin sudah menghilang. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam. Anggota regu 8 lainnya melihat bahwa segala sesuatunya mengarah ke selatan dan mundur menuju Vena Roh. Setelah Wang Lin terbang jauh, ia memastikan tidak ada orang di sekitarnya sebelum dirinya memasuki tanah dengan teknik pelarian bumi dan pindah ke selatan. Wang Lin baru saja membunuh 12 kultivator pendirian pondasi. Jadi ia masih membutuhkan 38 lagi untuk mendapatkan bagian kedua dari peta. Ini akan menjadi sangat sulit jika dirinya bepergian bersama dengan rekan satu timnya. Meskipun tidak aman, Wang Lin harus bergerak sendiri jika ia ingin mendapat cukup banyak mangsa guna mendapatkan pil surga jarak jauh. Saat ini ratusan pedang terbang menuju Vena Roh. Wang Lin menemukan mereka dengan dingin mengikuti. Pedang terbang itu memang sangat cepat, tapi teknik pelarian bumi milik Wang Lin bahkan lebih cepat. Wang Lin membuntuti mereka dari perkemahan saat 100 lebih pemudidaya terbang melintasi langit dan tiba di lokasi Vena Roh. Ada pancaran energi spiritual yang kuat yang berasal dari banyak lubang di tanah. Ada potongan tubuh di mana-mana dan bau darah yang menyengat menutupi area tersebut. Ketika 100 kultivator ini tiba, kultivator yang tak terhitung banyaknya dari Hoven muncul dan pertempuran pun dimulai. Pada saat yang sama, 8 sinar cahaya masuk dan aura kuat mengelilingi area tersebut. Kedelapan orang itu semuanya adalah Nisken Soul. Ketika mereka mendekat, kultivator Xuanwu menjadi sasaran para pembudidaya Nisken Soul Hoven yang sedang patroli. Kultivator Nisken Soul dari kedua belah pihak pun mulai bertarung. Bumi berguncang dan langit berubah warna. Tak lama kemudian, 100 tim muncul di kejauhan dan bergabung dalam pertempuran ini. Mata Wang Lin pun menjadi sangat dingin. Setelah mencari beberapa saat, alam ekstrim indra ilahinya menyerbu ke medan perang. Detik berikutnya, seorang murid pendirian pondasi Xuanwu baru saja membunuh murid lapisan ke-15 kondensasi Qi Hoven. Saat ia hendak menyerang lagi, cahaya merah melintas melewatinya. Orang itu pun merasa kepalanya seperti dipukul dengan palu raksasa dan ia kehilangan kesadaran. Lalu jiwanya hancur tanpa perlawanan dan ia jatuh dari langit. Kemudian 8 kultivator pendirian pondasi Xuanwu menggunakan formasi pedang untuk menjebak seorang kultivator formasi inti dari Hoven.
Tapi setelah cahaya merah menyala, 8 dari mereka gemetar dan wajahnya membeku. Mereka pun merasakan jiwa mereka diaduk-aduk dan kehilangan bentuk saat tubuh mereka jatuh dari langit. Sontak kultivator formasi inti itu tercengang. Namun situasi saat ini tidak memberikan waktu untuknya berpikir saat ia kembali menyerang ke arah musuh. Di sisi lain, seorang kultivator formasi inti semu dari Xuan Wu membunuh beberapa kultivator dengan level yang sama dengan bantuan pedang terbang peringkat Nesken Soul. Kemudian ia meraih leher seorang kultivator wanita pendirian pondasi tahap awal. Lalu ia merobek pakaiannya dan menampilkan pakaian dalam merah mudanya. Kultivator wanita itu pun menjerit ketakutan dalam pertarungan yang berantakan ini. Namun kultivator formasi inti semu itu menjilati bibirnya. Matanya menunjukkan ekspresi jahat saat ia dengan cepat mundur dengan cengkeraman wanita itu di tangannya. Tapi cahaya merah menyala tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan bergetar. Ia pun melepaskan lengannya dan tubuhnya jatuh dari langit. Setelah orang ini mati, pedang terbangnya tidak hanya berhenti, tapi juga mengarah ke tanah. Dan saat mendekati tanah, sebuah tangan terulur lalu meraih pedang itu, kemudian mundur kembali ke tanah. Karena semakin banyak kultivator pendirian pondasi dari Xuan Wu jatuh dari langit tanpa alasan, para kultivator Xuan Wu mulai memperhatikan masalah ini. Seorang kultivator formasi inti berjubah ungu dari Xuan Wu lalu menatap ke tanah dan menunjuk dengan jarinya. Ia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengirimkan pesan. Kemudian 10 kultivator pendirian pondasi tahap akhir menyerbu ke arah itu. Namun ekspresi Wang Lin saat ini masih tetap tenang. Ia pun berbalik untuk pergi dan dengan santai menggunakan teknik pelarian bumi. Salah satu dari 10 kultivator memegang kompas dan mengejar ke arah Wang Lin. Setelah bergerak lebih dari 10 km, Wang Lin berhenti dan mengirimkan alam ekstrimnya. Sontak 10 dari mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa mereka hancur. Mata Wang Lin tanpa emosi saat ia mengumpulkan tas pegangan dari mayat-mayat itu. Lalu ia kembali ke tanah dan menuju bagian lain dari medan perang. Namun tak lama kemudian Wang Lin keluar lagi. Ia melihat ke medan perang dan mengeluarkan beberapa batu roh untuk membentuk formasi dan melemparkan 10 mayat tadi ke dalamnya. Setiap tubuh itu meledak menjadi bubur berdarah sebelum diserap oleh formasi ini. Ketika tubuh terakhir meledak, Wang Lin menggigit ujung jarinya dan meneteskan darah ke batu roh. Tiba-tiba kepulan asap ungu keluar dari formasi itu dan mengelilinginya sekali. Asap ungu itu lantas menghilang bersama dengan batu roh Wang Lin. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat, mereka tidak akan melihat perbedaan apapun. Lalu setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin kembali ke tanah dan bergegas ke medan perang. Pertarungan menjadi semakin menegangkan karena semua orang terlibat dalam pertarungan tersebut. Pertarungan antara para kultivator Nesken Soul juga menjadi lebih intens, memaksa para kultivator lainnya untuk menghindari mereka. Dan tepat pada saat ini, para kultivator pendirian pondasi Xuan Wu mulai jatuh secara misterius dari langit. Tubuh mereka menjadi berantakan dan berdarah saat mereka menyentuh tanah. Karena semakin banyak kultivator pendirian pondasi Xuan Wu meninggal karena keadaan misterius, para kultivator Xuan Wu pun mulai menjadi panik. Para kultivator Hoven sendiri mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Sementara itu, pria paruh baya berjubah ungu yang telah mengirim 10 kultivator pendirian pondasi untuk membunuh Wang Lin kembali mengerutkan kening. Matanya menyapu tanah seperti kilat sebelum ia mengunci satu titik di tanah. Ia pun menunjuk ke lokasi dan seorang kultivator formasi inti tahap awal keluar tanpa sepatah kata pun. Ketika kultivator formasi inti ini menyerbu, Wang Lin dengan cepat melarikan diri. Kultivator formasi inti ini mencibir sambil membanting tangannya ke tanah.
Lalu sebuah sidik jari besar muncul di tanah, memaksa Wang Lin untuk keluar. Wang Lin pun segera keluar dari bawah tanah dan ia dengan cepat berlari menuju formasi yang sudah ia siapkan. Tapi kultivator formasi inti itu mengungkapkan senyuman mengejek. Ia percaya bahwa Wang Lin hanya mampu membunuh begitu banyak kultivator pendirian fondasi karena dia menggunakan harta sihir yang kuat. Orang ini berpikir bahwa dengan sedikit hati-hati, ia bisa dengan mudah untuk membunuh Wang Lin. Dengan mengingat hal itu, kultivator formasi inti itu melambaikan tangannya dan sebuah penusuk emas muncul di hadapannya. Itu berhenti sejenak sebelum menerjang ke arah Wang Lin. Kecepatan penusuk itu memang sangat tinggi. Itu menciptakan riak di udara saat ia bergerak maju. Wang Lin bahkan tidak menoleh saat ia membuang harta karun yang diberikan oleh negara Hoven. Harta karun itu pun berubah menjadi kepalan perak dan menyerang penusuk emas ini. Saat keduanya bertabrakan, penusuk itu berputar lebih cepat dan menembus tinju perak. Penusuknya pun meredup, tapi tidak melambat dan terus menyerang ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin masih terlihat sangat tenang. Ketika penusuk itu menyusulnya, ia melompat ke tanah lagi. Ia mengaktifkan teknik pelarian bumi untuk bergerak beberapa puluh meter sebelum dirinya keluar lagi. Wang Lin melakukan hal ini beberapa kali sebelum dirinya sampai pada formasi yang ia siapkan. Kultivator formasi inti yang mengejarnya pun dengan santai terus mengejar. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik saat ia berteriak. Dasar tikus kecil, apakah kamu tidak memiliki kemampuan lain selain menyergap orang? Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi ia berhasil menerobos formasi tanpa cedera. Setelah melewatinya, ia berhenti dan berbalik untuk melihat kultivator formasi inti yang sudah ada di atas formasinya. Lalu Wang Lin dengan dingin berteriak, "Buka!" Saat ia meneriakkan kata itu, asap ungu keluar dari formasi dan menjebak kultivator formasi inti di dalam. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka tidak akan dapat menemukan apa yang terjadi melalui asap tebal berwarna ungu ini. Lalu Wang Lin duduk bersila dan mencibir sambil membuang harta karun yang diberikan Yang San padanya. Tiba-tiba lingkaran energi keluar dari harta karun itu dan mengelilingi tubuh Wang Lin. Penusuknya mengenai cincin energi, tapi itu hanya menyebabkan sedikit getaran. Wang Lin bahkan tidak memperhatikan penusuk itu saat ia menatap asap ungu dan mengeluarkan pedang terbangnya. Setelah ia menyentuh pedangnya, asap merah keluar darinya dan Iblis Li Guo juga muncul. Iblis Li Guo menatap asap ungu dengan keserakahan di matanya. Ia ingin melahap orang yang ada di dalam, tapi dirinya ragu-ragu saat melihat Wang Lin. Wang Lin sendiri sedang menutup matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu sinar cahaya merah menyatu membentuk awan merah dan keluar dari kesadaran Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya alam ekstrim meninggalkan tubuh Wang Lin. Saat Iblis Li Guo melihat awan merah ini, wajahnya dipenuhi ketakutan dan ia pun melangkah ke samping. Awan merah itu segera berubah menjadi lingkaran dan mengelilingi Iblis Li Guo satu kali sebelum menyeretnya ke dalam asap ungu. Sementara itu, kultivator formasi inti duduk bersila di dalam formasi dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada labu mengambang di sekitarnya yang perlahan menyerap asap ungu itu. Ini adalah formasi yang sangat kejam yang disebut dengan formasi Iblis Pemakan Surga. Bahan utamanya adalah tubuh para kultivator untuk digunakan sebagai dasar formasi. Wang Lin menggunakan 10 kultivator pendirian fondasi untuk mengatur formasi ini. Jadi bukan masalah besar untuk menjebak seorang kultivator formasi inti untuk sementara. Ketika alam ekstrim indra ilahi milik Wang Lin memasuki gas ungu, kultivator formasi inti itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ia pun membuka matanya.
Wang Lin dengan cepat menyerang kesadaran kultivator formasi inti ini dan mengabaikan labu itu serta iblis Li Guo. Di dalam kesadaran kultivator formasi inti itu, jiwa kultivatornya mengambil bentuk raksasa dan dengan marah meraung ke arah Wang Lin. Sontak alam ekstrim indra ilahi Wang Lin mengaktifkan kekuatan penuhnya untuk menyerang jiwa kultivator itu. Wang Lin memerintahkan awan merah untuk mengirimkan sambaran petir merah guna menyerang jiwa kultivator formasi inti. Sontak raksasa itu pun memperlihatkan ekspresi kesakitan dan tubuhnya mulai menyusut. Ia dengan cepat melambaikan tangannya lalu segumpal petir merah itu terbelah menjadi dua. Tak lama kemudian awan merah berubah menjadi sambaran petir merah dan sekali lagi menyerbu ke arah raksasa. Tubuh raksasa itu pun kembali menjadi semakin kecil namun tinjunya menjadi semakin mematikan. Setiap kali ia meninju, sejumlah besar petir merah akan hancur. Dengan tingkat budidaya Wang Lin saat ini, ia hampir tidak bisa menangani kultivator formasi inti tahap awal. Jika ia berada pada tahap formasi inti semu, akan lebih mudah bagi Wang Lin untuk membunuhnya. Tapi Wang Lin bukanlah orang yang gegabah. Mengapa ia melakukan pertarungan yang tidak ia yakini? Ketika pertarungan mencapai puncaknya, iblis Li Guo menerima perintah dari Wang Lin dan dengan enggan menyerang kultivator tersebut. Seketika raksasa itu pun menjadi panik. Ia segera memukul iblis Li Guo dengan tangannya dan iblis itu pun hancur berkeping-keping. Raksasa itu lalu menghela napas lega sebelum kepanikan kembali memenuhi wajahnya. Ia melihat iblis itu muncul kembali di tangannya dan mulai menggigit jiwanya. Tidak peduli seberapa keras raksasa itu mengayunkan lekannya, iblis Li Guo menempel padanya seolah ia adalah bagian dari tubuhnya. Pada akhirnya raksasa itu menyerah melawan petir merah dan menggunakan tangannya yang lain untuk terus-menerus menghancurkan iblis Li Guo. Setiap serangan akan menyebabkan tubuh iblis sedikit meredup. Namun iblis ini tidak pernah melepaskannya dan mulai melahap lebih cepat lagi. Sebenarnya iblis Li Guo juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jika ia melepaskannya sekarang, Wang Lin pasti akan membunuhnya. Jika ia melepaskannya, ia akan mati. Tapi jika ia bertahan, akan ada peluang baginya untuk bertahan hidup. Jika iblis Li Guo bisa melahap kultivator formasi inti ini, akan ada peluang untuk menjadi cukup kuat guna menghadapi Wang Lin. Begitu ia berurusan dengan Wang Lin, iblis Li Guo akan bebas melakukan apapun yang ia mau. Dengan pemikiran seperti ini, iblis Li Guo menjadi bertekad dan mulai melahap lebih cepat lagi. Tak lama serangan raksasa itu pun semakin melemah. Tubuhnya dengan cepat menyusut hingga menjadi jiwa emas yang lebih kecil dan langsung dilahap oleh iblis Li Guo. Iblis itu pun memperlihatkan ekspresi senang ketika ia mencoba menelan jiwa yang sudah dilahapnya. Namun awan merah tiba-tiba mengelilingi iblis Li Guo ini. Sontak iblis itu mengeluarkan raungan frustasi dan meludahkan jiwa kultivator formasi inti itu. Setelah melewati transformasi tubuh iblis, kesadaran ilahi yang dimuntahkan menjadi kesadaran ilahi tanpa pemilik. Lalu pikiran Wang Lin bergerak dan awan merah segera mengeluarkan kesadaran ilahi kultivator tahap formasi inti ini dari lautan kesadaran yang sudah runtuh. Kemudian Wang Lin keluar dari kabut ungu dan kembali ke tubuhnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mulai tersenyum dingin. Kesadaran ilahi kultivator formasi inti melayang dan perlahan dimakan oleh alam ekstrimnya. Setelahnya, Wang Lin menggali sepotong batu roh dari bawah tanah dan menghancurkannya. Asap ungu menghilang, memperlihatkan mayat kultivator formasi inti. Kemudian Wang Lin menunjuk ke alis mayat itu dan berteriak. Luar sekarang, atau aku akan segera membunuhmu. Segera sinar cahaya merah dengan enggan keluar dari kepala kultivator dan berubah menjadi iblis Li Guo. Matanya dipenuhi kebencian, tapi ia segera menghela napas dan dengan patuh kembali ke pedang terbang di tas pegangan Wang Lin.
Lalu Wang Lin menatap tubuh kultivator ini. Ide-ide pun mulai terlintas di benaknya. Tubuhnya dibakar menjadi abu, tapi di dalam abu itu terdapat inti emas yang berkilau. Wang Lin pun meraih inti emas ini dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu. Ia kemudian mundur selangkah dan tenggelam ke dalam tanah. Wang Lin tenggelam lebih dari 1000 kaki ke dalam tanah dan mulai duduk bersila. Wang Lin mulai mencerna inti tadi. Inti tersebut segera menghilang dan energi spiritual melonjak ke seluruh tubuhnya. Namun energi spiritual ini terlalu kuat untuk ditangani oleh tubuh Wang Lin. Jadi ia mengeluarkan darah dari mulut serta hidungnya. Setelahnya Wang Lin menunjuk ke alisnya dan manik penentang surga mulai muncul. Ia pun meraihnya dan menghilang ke ruang mimpi. Di dalam sana Wang Lin segera terbang ke Nesken Soul milik si Tunan untuk berkultivasi. Ia pun memasuki posisi aneh di mana satu tangan berada di dahinya dan tangan lainnya berada di perut. Ini membentuk satu lingkaran penuh di sana. Energi spiritual dalam jumlah besar dengan cepat berputar di seluruh tubuh Wang Lin. Dan setiap siklus ini akan memperkuat seluruh tubuhnya. Setelah 2 bulan berlalu di dalam ruang mimpi, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Batu giok dari sekte iblis jahat mengatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan level kultivasinya dengan melahap inti. Ini tampaknya benar selama aku mengikuti segel dan melantunkan mantra di batu giok itu. Sayangnya, aku harus menggunakan metode kultivasi yang sama dengan mereka untuk menyerap lebih dari 20% energi spiritual inti. Tapi saat ini aku hanya mampu menyerap 10% saja. Wang Lin berdiri dan memeriksa budidayanya. Lalu ia diam-diam berpikir, aku hanya menyerap 10% energi spiritual inti. Namun hal ini memungkinkanku untuk menembus tahap pertengahan pendirian pondasi ke puncak tahap akhir pendirian pondasi. 2 bulan di ruang mimpi sama dengan 10 hari di luar. Saat ini Wang Lin tiba di lokasi pertempuran itu. Ada banyak mayat berserakan dan pembuluh darah roh telah ditarik keluar dari tanah oleh seseorang meninggalkan jurang maut. Setelah memeriksa sebentar, Wang Lin dengan cepat menyerbu menuju gunung tempat persatuan Hoven berada. Begitu sampai di kaki gunung, Wang Lin keluar dari tanah dan melompat ke atas pedang terbangnya. Ada banyak pembudidaya yang berpatroli di daerah itu. Tapi begitu mereka melihat batu giok yang digunakan Wang Lin untuk mencatat jumlah pembunuhannya, tidak ada satupun dari mereka yang menghentikannya. Wang Lin pun langsung menuju ke salah satu bangunan hingga sampai di puncak gunung. Disinilah Feng Luan memanggilnya terakhir kali. Wang Lin lalu berdiri di luar tempat itu dan dengan keras berucap, murid menyapa guru. Masuklah. Suara lembut Feng Luan terdengar dari dalam gedung. Wang Lin masuk tanpa berucap apapun dan melihat Feng Luan duduk di kursi batu. Ada orang di sampingnya, yaitu Yang Shen. Ia mengangguk pada Wang Lin sebelum mengalihkan pandangannya kembali keluar dan mengerutkan alis. Ekspresi Feng Luan sendiri tampak lelah saat ia memandang Wang Lin dan bertanya, ada apa? Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan ia hanya melemparkan batu gioknya. Feng Luan dibuat sedikit terkejut. Setelah indra ilahi memasuki batu giok itu, ekspresinya menjadi aneh. Yang Shen lantas mengambil batu giok dari Feng Luan dan memindai dengan indra ilahinya. Wajahnya pun langsung menjadi cerah dan ia tersenyum sambil berucap, tidak buruk. Kamu membunuh 61 kultivator pendirian pondasi dan 1 kultivator formasi inti. Jika kamu bisa melanjutkan ini, maka kamu memiliki peluang untuk mendapat pil surga jarak jauh. Tapi aku sangat penasaran. Kamu baru berada di tahap pertengahan pendirian pondasi sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mencapai tahap formasi inti semu begitu cepat? Meski begitu, hampir mustahil bagimu untuk membunuh seorang kultivator formasi inti. Jelaskan padaku,
Bagaimana kamu melakukannya?" Wang Lin sudah menduga pertanyaan ini sebelum ia datang ke sini. Dan ekspresinya pun masih sangat tenang ketika ia dengan jelas berucap, "Kultivator formasi inti itu sudah terluka parah oleh orang lain sebelum melarikan diri. Aku beruntung bisa membuatnya lengah dan mengambil intinya. Lalu aku menggunakan teknik sekte iblis jahat untuk melahap intinya dan mencapai tahap formasi inti semu." Teknik melahap. Mata Yang San menembus ke arah Wang Lin. Ia memperhatikan jejak energi spiritual inti di dalam tubuhnya. Ini membuatnya sedikit mempercayai semua cerita Wang Lin. Di sisi lain, Feng Luan menatap Wang Lin dengan penuh arti dan berucap, "Ini adalah bagian kedua dari peta. Aku akan menghitung kultivator formasi inti itu sebagai 10 kultivator pendirian pondasi. Jika kamu berhasil membunuh 150 kultivator pondasi, maka kamu bisa datang padaku untuk mendapat bagian ketiga." Wang Lin yang mendengarnya langsung mengangguk. Ia memeriksa batu giok itu dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa itu memang petanya. Jika ia menggabungkan kedua peta tersebut, maka ia akan memiliki pemahaman yang jelas tentang lingkungan di sekitar Hoven. Hoven berdekatan dengan Laut Setan. Menurut peta, tidak ada negara Zhao di sekitar negara Hoven. Menurut deskripsi di peta ini, ada benua lain di seberang Laut Setan. Wang Lin percaya bahwa pada bagian ketiga akan ada informasi tentang benua lain tersebut. Ada juga penjelasan rinci tentang Lautan Setan. Tapi Wang Lin tidak terlalu memperhatikannya saat ia menarik indera ilahinya. Yang San juga memandang Wang Lin dengan pandangan yang baik dan berkata, "Para pembudidaya Suanwu telah berkumpul untuk pertarungan besar. Jika kamu ingin mendapatkan pujian, maka ini akan menjadi kesempatan terbaik bagimu." Ketika Wang Lin hendak bicara, teriakan tiba-tiba datang dari luar. Sontak Yang San dan Feng Luan segera menghilang dari tempat itu. Wang Lin juga dengan cepat keluar dan melihat Nes Kensol yang memiliki banyak luka. Itu membocorkan energi spiritualnya kemana-mana. Lalu Nes Kensol itu berucap, "Rekan-rekan kultivator, formasi penyegel negara telah rusak. Binatang api sedang dalam perjalanan ke sini." Seketika ekspresi Wang Lin menjadi gelisah karena formasi segel negara yang rusak adalah berita sangat buruk baginya. Begitu monster api ini keluar, target pertama mereka adalah Wang Lin. Gimana Andrew, semoga Anda terhibur dengan cerita saya. Setelah formasi penyegel negara dihancurkan, apakah yang akan dilakukan Wang Lin untuk menghindari para binatang api? Penasaran dan kelanjutannya, tunggu episode berikutnya Andrew. Segitu dulu untuk hari ini, saya Dede undur diri, arigato.